Oke, baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam mata kanan, salam bagi sahabat. Sahabat bonsai, kita masih di pagi hari. Kali ini teman-teman, saya akan ajak teman-teman bagaimana caranya bang, biar kita itu punya banyak bahan untuk bonsai. Nah, teman-teman, untuk punya bahan bonsai banyak, khususnya sancang, itu kita budidaya tentunya. Budidayanya seperti apa? Boleh dari setekan atau dari cangkolos pucuk. Nah, kali ini teman-teman saya tawarkan sama teman-teman, kalau pengen punya bonsai banyak, beli aja dulu 10 batang atau kalau bisa lebih, karena 10 batang itu kita hargain 100.000 teman-teman, dan kita bonusin 2. Nah, dari 10 itu nanti ditanam di ground, kemudian cepat membesar teman-teman. Gak lama kok. Nih, ini gak ada yang setahun ini tinggi-tinggi ini. Belum ada setahun sudah tinggi. Nah, dari situlah bahan kita punya banyak dan kita kembangkan. Nanti kita stek dari yang seperti ini. Tambah lagi, tambah banyak. Cepat sekali pokoknya. Dalam waktu 1 tahun. Kami ini 1 tahun setengah cuma. Sekarang berlimpah bahan-bahan kami. Maka saran kami, ya budidayanya semangat. Nah, kami menyediakan peluang. Ini peluang teman-teman untuk punya bahan bonsai sancang, kami tawarkan. Nah, seperti apa bahan-bahannya? Banyak teman-teman. Nih, kemarin baru panen cangkok juga nih. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman yang mau budidaya, biar punya banyak bahan. Daripada berburu, kalau berburu nggak ketemu sancang, nggak ada, karena dia dari sancang ini kalau nggak salah dari Vietnam ya, apa Vietnam apa Taiwan gitu, sancang ini bahan dari luar pokoknya ya. Nah, kalau kita punya banyak kayak begini sudah mainannya enak sekali teman-teman. Nih, ini baru dipanen kemarin, belum ditanam nih. Nanti medianya disiapin dan akan ditanam. Silakan teman-teman yang pengin punya bahan bonsai sancang, kita tawarkan nih lagi. Sebanyak ini teman-teman, peluang sukses teman-teman untuk budidaya bonsai. Ayo kita sama-sama mendukung satu sama lain. Nih seperti ini, kalau sudah banyak kayak begini. Ini kisaran 6 kali 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 kali 2 5 6 kali 2 aja 120 6 kali 5 30, kurang lebih 150 batang ini teman-teman. Tersedia bagi teman-teman yang pengen juga sukses di budidaya ini. Saya katakan, kapan lagi kalau kita nggak nekat? Nah, nggak bakalan kita punya teman-teman. Nah, ini kita kasih harga 10.000 teman-teman. Dapat 1 batang, kemudian bisa juga kita tambah nanti teman-teman 2 batang. Silakan teman-teman, nggak apa-apa, ini buat kegiatan teman-teman, kegiatan pulang kerja ngantor, pulang kerja mainan sore. Nah silakan, saya buka peluang teman-teman untuk sama-sama kita sukses di budidaya ini ya. Jujur aja dikejar sukses kayak begini nih, iya teman-teman. Ada yang bingung cara jualnya, nggak ada, rezeki itu tetap ada teman-teman, jangan takut. Yang penting kita menyediakan bahan-bahan sancangnya yang bagus-bagus. Silahkan teman-teman yang berminat, ini baru turun ya, bukan yang di sini aja ya, ada lagi di lokasi sana. Jadi kita punya persediaan kurang lebih sekarang ini tersedia kalau 2.000 batang tersedia. Nah, ini. Nanti kalau sudah ditanam, sangat ini sekali teman-teman, sangat cepat sekali pertumbuhannya. Nih,
ini juga nih. Oh, ini apkir yang ini. Ini yang ini sebelah sini apkiran dulu ya Rul ya, punya ya. Dia orang ya. Ini apkiran ini. Bang, kalau mau yang apkir bolehlah saya kasih harga 5.000-an nih. Silakan teman-teman yang mau. Yang harga 5.000-an ya. Yang apkir bukan apa-apa karena pendek, tapi enggak apa-apa teman-teman kalau mau. 5.000-an. Kita kirim harga 5.000 sancang los pucuk. Tapi kalau yang ini batang-batang bagus ini, nah ini harga 10.000 tapi kita bonusin 2. Ya. Kalau yang apkir harga 5.000 teman-teman. Tapi hidup subur, subur ya. Apkir ini maksudnya di atasnya kayak gini nih mati, tapi di bawahnya hidup. Itu teman-teman. Agak terhambat pertumbuhannya. Boleh nih yang ini 5.000. Kita bawa sama-sama bawa kesempatan peluang sama teman-teman. Itu saling memotivasi. Tuh juga tuh. Ini kita memanfaatkan lahan seperti ini aja. Jadi bagaimana tutorial cara tanamnya? Silakan teman-teman ngelihat sendiri. Ada di video-video yang sering kita unggah teman-teman. Ini kesempatan peluang usaha untuk budidaya bonsai, khususnya bonsai sancang. Silakan teman-teman. Tuh. Ini nanti akan kita tanam di musim hujan. Nah, karena kita sudah ada tanaman juga musim hujan kemarin, nanti kita akan seleksi yang sudah bisa dipanen, yang besar-besar kita panen. Kalau belum ya kita lanjutkan sampai usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita tanam, kita program. Dan kali ini kita juga akan fokus program sancang yang pelintir juga ya, yang meliukan, meliuk ekstrim gitu. Sancang meliuk. Oke, sekali lagi teman-teman yang ingin sukses di budidaya bonsai khususnya sancang, silahkan pesan japri atau apalah, silahkan nomor WA-nya ada di kolom video. Ya, silahkan yang mau ikut budidaya bonsai sancang, bang kalau mau pesan gimana ya, ini kita kasih nomor WA-nya di link video atau di videonya langsung di layar video, itu nomornya langsung di bel aja, WA langsung teman-teman. Kalau ingin dikejar sukses, ini caranya budidaya sancang. Dikejar sukses. Oh. Tuh. Budidaya sancang, paksain aja budidaya, apalagi hobi, jangan tanggung. Mantap kan? Silahkan teman-teman. Tuh kita lihat programan yang ada di situ. Nih nanti dibuat begini kecil, terserah teman-teman. Oh yang lain-lainnya tuh. Nih banyak yang belum kita tanam, nanti akan kita tanam. Nunggu hujan. Tunggu hujan kita tanam. Ayo semangat, apalagi apalagi. Oh ya, saya tunggu ya, silakan dibel teman-teman. Saya pamit undur diri, saya Iwan Bonsai Brother, salam otak kanan, salam bagi sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum setahun ini teman-teman. Ini aja cuma di sini, belum yang di kebun ya. Kalau yang di kebun tuh lebih banyak lagi. Tapi baru kita baru 4 bulan ya. Di kebun tuh baru 4 bulan. Musim hujan kemarin. Bulan 2. Bulan 4 habis lebaran juga ada yang kita tanam juga. Oke, kita tunggu. Silahkan di japri. Siapa yang ingin sukses budidaya bonsai sancang, kita kasih peluang untuk budidaya. Silakan teman-teman. Oke. Kita kali ini liputan
yang kelintiran seperti ini, seperti apa liukan-liukan ini, teman-teman, kita akan liput. Let's go, teman-teman.